Assalamualaikum. Kali ini saya mau membagikan puding yang harga seribuan saja ya. Ini satu resep jadi 30 cup. Sangat ekonomis. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita saksikan videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Pertama-tama kita masukkan satu bungkus agar-agar plain. Kemudian gula 150 gram atau sesuai dengan selera ya. Kemudian diaduk. Setelah itu masukkan santan sebanyak 1000 ml. Ini pakai kekentalan sedang, setengah butir kelapa. Kemudian diaduk. Ini saya pindahkan ke wadah yang lebih besar lagi ya. Wadah santannya tadi. Kemudian takar kembali sebanyak 350 ml. Kemudian masak agar-agar sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan satu bungkus pop ice rasa vanilla blue. Setelah itu aduk-aduk sebentar, matikan kompor. Kita pindahkan ke teko takar agar hilang uap panasnya. Juga sambil diaduk-aduk ya. Masukkan ke dalam cup, dari sedikit demi sedikit, ini dikira-kirakan saja ya. Masukkan vanili ke dalam satu butir telur, lalu kita kocok. Ini fungsinya biar tidak amis. Setelah itu masukkan ke dalam sisa agar-agar tadi. Kemudian kita aduk, lalu kita masak. Kalau kepingin lumutnya itu kecil-kecil, maka sering-sering diaduk ya. Kalau pengen lumutnya besar, ya, sesekali saja diaduknya. Ini sudah mendidih, lalu kita matikan kompornya. Di sini saya memasukkan kembali warna biru ke dalam puding lumutnya biar terjadi warna biru dan putih. Setelah agak dingin atau uap panasnya hilang, lalu ditambahkan biji selasih yang telah direndam ya. Setelah itu kita ambil satu sendok ke dalam cup. Ini di kalau kurang ditambah ya sampai sebatas garis yang bawah itu. Lakukan sampai selesai. Ini jadinya, jadi hijau toska gitu ya. Cantik, ini satu bungkus jadi 30 cup. Sangat lumayan sekali kalau dijual seribuan ya. Cantik warnanya dan rasanya juga segar, tidak amis. Dijamin anak-anak banyak yang suka ya, orang tua juga suka. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga rezekinya lancar ya. Assalamualaikum.